Kau tengok laju sangat ni. Sebab dah biasa kot. Biasa apa? Ni ha, phone ni laju sangat. Rasa macam kehidupan seharian aku pun laju gila bila guna phone ni. Nak try? Oh, boleh. Ha, tidak kira apa jua aktiviti yang anda lakukan dalam OxygenOS, ia turut akan terkesan dalam dunia realiti. Ini kerana OxygenOS dalam OnePlus Note ini adalah sangat pantas dan juga laju. Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video mengenai OnePlus Note dan juga OxygenOS. OxygenOS adalah sistem operasi yang dibina khusus untuk peranti OnePlus berasaskan Android. Ia adalah sebuah sistem operasi yang sangat minimalis, tidak menggunakan tema yang berat, tidak ada banyak bloatware dan juga mempunyai pengurusan memori yang baik. Jadi tidak kira anda membuka atau bertukar-tukar antara aplikasi, malah memuat turun dan memasang aplikasi juga akan terasa laju dan juga pantas. Bagi saya, pengalaman penggunaannya adalah mirip Android asli, tapi saya lebih gemar menggunakan apa yang ada dalam tangan saya ini. Bayangkan, seronoknya pakai OnePlus Note ni jika tidak ingin membuat apa-apa pun, saya tetap akan tatal-tatal pada skrin kerana ianya terasa sangat laju. Sebelum ini, OxygenOS ini hanya boleh didapati pada peranti mercu OnePlus sahaja. Tapi dengan adanya Note, pengalaman peranti mercu itu disertakan dalam Note. Anda bayangkan, Note ini adalah peranti kelas pertengahan yang dijana dengan Snapdragon 765G sahaja. Tetapi prestasinya adalah seakan peranti mercu. Jadi jika anda mencari peranti yang mempunyai prestasi dan pengalaman seakan peranti mercu tapi masih mahu berjimat, OnePlus Note ini adalah alternatif untuk anda. Memori dan storan yang dipadankan pada telefon pintar ini juga adalah 12GB RAM bersama-sama dengan storan yang mencapai sehingga 256GB, yang mana ini adalah sangat jarang dalam peranti kelas ini. Note memberikan sesuatu lain daripada yang lain. Bukan sistem operasi sahaja laju, pada bagian kamera juga laju. Anda bayangkan snap sahaja sudah mendapat image yang berkualiti. Untuk yang ingin tahu, kamera telefon pintar ini dilengkapi dengan lensa utama 48MP digabungkan dengan lensa 8MP sudut ultra lebar, 5MP sensor kedalaman dan 2MP lensa makro. Selain, kamera soft photo-nya adalah gabungan 32MP dan juga 8MP sensor sudut ultra lebar. Kebiasaannya untuk sebuah peranti kelas pertengahan, master pasca proses adalah perlahan. Tetapi beza pada Note kerana ia tidak perlahan dan agak laju untuk peranti dalam kelasnya. Di sini saya ambil gambar portrait. Selepas tekan sahaja butang pengatup, ia sudah siap. Malah, pandangan image portrait telah diperlihatkan dalam viewfinder sebelum tekan pengatup lagi. Image seperti ini biasanya mengambil masa yang lama kerana untuk memelihara butiran dan memastikan warna yang hidup. Lihat, amat laju. Lagi satu, tidak kepelik bagaimana peranti mid-range ini boleh rasa laju. Adakah OxygenOS jika? Bukan. Skrin 90Hz turut membantu melancarkan peranti ini. Setiap peralihan animasi, setiap tatalan, animasi membuka menutup aplikasi juga rasa laju. Jikalau anda rasa semua ini tidak mencukupi, ada satu lagi yang laju pada peranti ini iaitu Warp Charge 30T. Sistem pengisian pantas 30W yang mana bila charge peranti, kita tak sedar pun bila dah penuh. Ia mampu untuk mencas penuh bateri berkapasiti 4115mAh ini dalam masa yang singkat sahaja. Akhir sekali, benda yang paling laju pada peranti OnePlus Note ni adalah rangkaiannya. Disebabkan ia dijana dengan Snapdragon 765G, ia mempunyai sokongan rangkaian 5G. Biasanya apabila saya berada di rumah atau pejabat, rangkaian yang saya terima pada telefon lain hanya 4G sahaja. Tapi pada OnePlus Note, not again, sebab saya menerima rangkaian 4G Plus yang mana akan memberikan kestabilan pada data mudah alih dan juga memberi masa muat turun yang lebih laju berbanding dengan rangkaian lain yang biasa. Jadi kalau anda berminat dengan peranti OnePlus Note ini, ia sudah pun dipasarkan di Malaysia pada harga bermula RM1,799 sahaja dan boleh didapatkan pada pengedar-pengedar rasmi OnePlus. Jika anda selama ini mencari peranti mampu milik dan inginkan pengalaman seakan peranti yang jauh lebih mahal, why not ambil Note?